Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang semua tentunya ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat siang. Terima kasih. Sip. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, kita di siang hari ini lumayan hot-hot pop di luar gitu kan ya. Tadi habis dari jalanan di luar, ternyata nyampe sini adem banget gitu ya. Oke, sahabat-sahabat semuanya, kita siang hari ini mau bahas sebuah topik. Asik. Topiknya ini agak-agak gimana gitu ya, di masa-masa seperti sekarang ini kita akan bahas hal ini. Apa itu? Stay at home. Nah, kebetulan di sini kita menghadirkan narasumber yang sudah di bidangnya tentunya ya, di kesehatan. Beliau ini sarjana kesehatan masyarakat ya, pernah juga melayani pasien-pasien tentunya. Baik, kita sambut beliaunya. Kenalan dulu dong, ya kan? Oke. Gak kenal, gak dekat. Ayo Bu, kenalan dong. Oke, kita sambut artis ibu kota satu ini. Oke. Halo guys, kenalkan saya Dian Anggraeni. Oke. Gitu ya, panggilnya apa nih? Ibu Anggraeni atau Ibu Dian nih? Enaknya Ibu yang Dian aja. Bu Dian ya. Okay. Dian apa? Dian, pokoknya Dian aja gitu. Iya. Dian Anggraeni. Oh, Dian Anggraeni. Oh iya. Oke. Oke, Bu Dian. Apa ya? Dimulai masa-masa seperti sekarang ini ya. Kita udah lama nih ya, berbulan-bulan, hampir mungkin 1 tahun kan gitu ya. Kita ini hampir selalu stay at home. Oke. Ya. Tema kita hari ini, topik kita hari ini tentang stay at home. Apa sih Bu stay at home itu, Bu? Oke. Stay at home itu kalau menurut bahasa ya di rumah aja. Oke, kalau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Jawa ngomah wae. Oke. Jadi begini, stay at home itu maksudnya kita melakukan segala sesuatu yang positif di rumah aja. Di rumah aja. Ya. Berarti dulunya semua kegiatan di luar, sekarang di rumah aja. Begitu. Yang semuanya di luar sekarang jadi di rumah, begitu ya. Oke, siap. Oke. Apa sih Bu kegiatan yang apa ya kita anggap positif yang awalnya di luar, sekarang di dalam nih, di dalam rumah ceritanya apa Bu? Oke. Yang dulu di luar sekarang di rumah aja. Yang pertama mungkin sekolah. Ya. Dulu kita berangkat ke sekolah, sekarang stay at home atau belajar dari rumah. Yang kedua, yang biasanya kita belanja ke mall, sekarang belanjanya stay at home. Belanjanya lewat jari, kan gitu. Sip. Ada aplikasinya. Oke, jari yang bekerja. Ya, Bu, bicara tentang belanja di rumah kan gitu. Oke. Ini kayaknya jadi tren gitu ya di kalangan remaja, anak-anak muda, anak-anak sekolah, bahkan emak-emak gitu kan. Saya pun jadi korbannya. Nah, begitu. Ya, gimana Bu? Positifnya apa dan nggak enaknya apa sih? Pastilah ya, sesuatu ada enaknya, ada nggak enaknya. Apa sih Bu enaknya belanja lewat online kan gitu ya, dan nggak enaknya apa sih Bu? Kalau belanja lewat online itu satu, apa yang kita mau itu yang kita beli. Kalau kita belanja di luar, kita pengennya A, akhirnya kok ono B, C, D, E. Begitu ya, yang bikin penyakit kanker itu kayaknya gitu ya, bikin dompet apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi kalau dulu belanja ke mall, sekarang belanja dari rumah aja, jadi mengurangi kontak penularan gitu. Salah satunya terus itu. Akhirnya juga mengurangi apa namanya penyebaran. Okay. Penyebaran COVID. Nah, betul, karena kan COVID itu penularannya melalui udara. Udara. Begitu. Betul. Dulu COVID penularannya melalui airborne atau itu? Airborne bahasa itu percikan air ludah. Oke. Iya. Bahasanya memang kurang familiar kalau saya. Oke, siap. Airborne gitu. Jadi dulu itu kan percikan dari air ludah, tapi sekarang melalui udara. Jadi kita belanjanya dari rumah aja. Jadi menghemat yang A, B, C, D, E jadi A saja. Oke. Jalan itu. Yang kedua juga penularannya jadi terus mengurangi
angka penderita COVID. Betul. Oke. Okay. Okay. Kalau seandainya misalkan nih kita belanja online kan begitu ya. Enggak apa-apa ya, kita bahas pelan-pelan aja. Okay, ya kita selain siap. Ini nanti bahas yang lain kan begitu. Oke, okay, dari belanja online ini kalau sudah barangnya datang ke rumah biar tidak apa ya, tertular gitu kan, kita enggak tahu ya. Oke. Okay. Benda-benda tadi ketempelan, okay. Bukan ketempelan setan mungkin. Okay. Nah, ketempelan biar kita tidak ikut tertular tuh gimana, Bu? Oke. Okay. Kan biasanya benda itu dikirim oleh kurir ya, yeah. Kurir dari suatu ekspedisi pengiriman. Entah siapa, saya enggak sebut merek. Yeah. Nah, dari situ saat kita menerima paket tersebut, kita juga harus jaga jarak. Nah, begitu. Penting. Jadi itu. Sekarang itu ada jarak di antara kita. Social distancing. Okay, social distancing. Okay. Setelah itu benda itu tidak boleh langsung dimasukkan ke rumah. Oh, taruh luar dulu gitu. Iya, taruh luar dulu. Kita desinfektan. Oh. Apa sih desinfektan itu? Desinfektan. Oke, okay. Berarti apa kita harus sedia gitu ya desinfektan? Oh, ini sih, penting banget gitu. Harus. Ya. Apa itu. Sih Bu desinfektan itu? Desinfektan itu cairan pembunuh kuman dan virus tetapi untuk benda mati. Untuk benda mati. Oke. Okay. Sama enggak sih Bu desinfektan sama kayak apa antiseptik. Kalau antiseptik itu cairan pembunuh virus atau kuman tapi untuk manusia. Untuk manusia. Oh, atau gitu ya bedanya itu ya. Oke. Sip. Kita sih sudah tahu nih ya, disinfektan apa, antiseptik itu apa. Oke ya. Oke. Lanjut, Bu. Selain itu mungkin berarti kita semprot ya. Ya, setelah kita semprot, insyaallah gitu ya. Sudah aman. Sudah aman ya. Iya. Oke, enggak pakai kita lap atau enggak ini, Bu? Berannya. Boleh dibelak. Oh, okay. Itu biar nggak tuh anu kotos-kotos. Botes itu kotos-kotos ya. Iya, ya, begitu ya. Ya. Oke, okay. Selain belanja online nih Bu, biasanya kalau kegiatan positif di rumah tuh apa ya? Mungkin untuk menjaga kesehatan juga nih, okay. Kebugaran juga. Makanan perlu nggak sih Bu? Oh iya, salah satu penunjang daya tahan tubuh. Oke, okay. Karena virus COVID-19 ini adalah menyerang sistem pernafasan, di mana dia menyerang pada human atau manusia yang mempunyai daya tahan tubuh yang menurun. Berarti begitu. Imun ya? Iya, yang imun. Diserang itu imun. Berarti sistem bahasa keren itu imun. Imun kayak TU kita dong. Mumun oh, gitu. Beda ya. Oke, oke. Temannya Mumun. Sambil bercanda kan. Lanjut ya. Selain itu nih Bu, apa namanya? Kalau kita makan nih, apa perlu 5 sempurna, 4 sehat 5 sempurna di depan kita atau gimana nih Bu? Sekarang bukan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi gizi seimbang. Namanya begitu. Gizi seimbang. Iya. Gizi seimbang harus ada apa-apa-apa. Iya, harus gizi seimbang itu dalam satu piring itu ada protein, lemak, karbohidrat dan lain-lain. Nah, ini nih Bu yang perlu kita apa namanya? Kita semua ya. Ya, oke, okay, sahabat semuanya tahu kayaknya ya. Boleh enggak sih ya? Ini karena memang masa pandemi aja mungkin kita mungkin sulit mau ke pasar ya, kita juga takut was-was kita mau ke pasar. Nah, kadang-kadang nih ibu-ibu juga sedia satu stok mie instan. Gimana? Oh, okay. Dikasih sama nasi. Boleh enggak sih, Bu? Sebenarnya gini, mie instan itu boleh ya, tapi tidak boleh terlalu sering. Tidak boleh terlalu sering. Iya, okay. Karena mie instan itu bisa dicerna ke dalam usus kita atau saluran pencernaan kita selama 3 hari. Dicerna 3 hari. Iya. Ya. Berarti selama 3 hari kalau kita udah makan, enggak usah makan 3 hari mie instan. Mie instan, ya? Betul. Okay. Dan satu lagi, mie instan itu tidak boleh dicampur dengan nasi. Duh, kenapa Bu? Karena mie instan kandungannya adalah tepung. Dan itu iya, adalah ya, karbohidrat. Karbohidrat. Kalau nasi juga karbohidrat. Karbohidrat. Karbo ketemu karbo, betul. Kan begitu ya? Karbo ketemu kado, akhirnya ngantuk. Aduh, itu tuh. Oh, kenapa sih Bu? Kalau kita makan banyak terlalu karbo bisa ngantuk. Nah, kenapa tuh? Karena oksigen yang harusnya masuk ke dalam otak kita berkurang karena mencerna
jenis karbo yang terlalu banyak itu ke dalam saluran pencernaan. Oh begitu ya, ini perlu diingat gitu. Ya nasi jangan dikasih. Makanya, instan gitu ya. Kalau kita makan terlalu kenyang, makannya mesti ngantuk karena betul. Oksigennya konsentrasi ke saluran pencernaan bukan ke otak kita. Oke, itu ya teman-temannya. Oke, saya rasa waktu kita nggak banyak ya, nanti kita bisa lanjut ke pertemuan selanjutnya. Oke. Selanjutnya tentunya, oke Bu ya. Oke, siap. Kayaknya siap, siap. Kita perlu dibahas nih, karena kenapa ya? Karena kita masih masa pandemi nih, kayaknya kita perlu ketemu lagi nantinya di next meet tentunya. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga sama Ibu Diana Anggraini. Siap, ya. Siap, siap. Kita tetap semangat lagi. Ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Semangat belajarnya. Betul. Ya kan? Semangat stay. At home-nya. Oke. Okay. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.